cantikkan mensan sarapana ya. Oke. Saudara-saudara sekalian, marilah kita luncurkan pandangan mata ke tengah lapangan untuk menyaksikan jalannya pertandingan sepak bola putri. Ini babak kedua, yaitu antara tim dari RT 05 melawan RT 06. Ini posisi dibalik untuk RT 06 di sebelah selatan, tanding bola RT 05 di sebelah utara. Iya. Kita ke tengah lapangan, ada si kulit bunga di sana, direbutkan oleh kedua pemain atau kedua tim. Kotak atik di sana, sayang sekali bola keluar lapangan, terjadi tendangan bebas untuk RTN 05, ya. Untuk RTN 06, ya. 06, siapa di sana, luncurkan sudah ke depan Mister Galang, RTN 05, dan bola dibiarkan begitu saja. Terjadi tendangan bebas untuk RT 05. Ancang-ancang sudah luncurkan ke tengah. Ada Hikmah di sana, Siti rupa-rupanya berusaha untuk mengembalikan bola atau balon, tapi seperti RT 05 ya, RT 06, iya 5, yang juga RT 05, iya ke depan sana, otak-atik bola, bagus sekali, iya masih bola, manis sekali tangkapan penjaga gawang RT 06, saudari Zoom, dengan menangkap si kulit bundarnya, dengan begitu cantik, iya bola dibiarkan begitu saja keluar lapangan. Tendangan bebas saja, tendangan RT 05. Nah, ya ini rupa-rupanya ke tengah lapangan. Ada di sana siapa? Kuas itu lah. Iya, bagus sekali sikap sendirian di sana. Namun ada tengah celah. Masih bisa diselamatkan oleh penjaga gawang RT 06 saudari Sumiati. Ya, ketenangan bola, namun ada peluit berbunyi pertanda pelanggaran untuk RT 06. Ya, pelanggaran untuk RT 05. Iya, ya kini tendangan dari RT 06. Saudari siapa? Ancang-ancang sudah. Rosi apa siapa? Ya, yang jalan ke tengah bisa tampak. Sayang sekali. Meluncur tinggi ke Mister Galang saudari Puji, ya, sehingga tidak terjadi gol dan tim terjadilah tendangan gawang saja untuk RT 05. Ada yang sudah ketengahkan ke arah siapa? Lihatlah, ada lawan sana sikat saja namun halo oleh kaki pemain dari RT 06. Bola keluar lapangan, tendangan ke tengah lagi. Ada yang sudah kepanggang ke depan langsung saja maksudnya dan dituju Mister Gawang, namun bola terlalu jauh dari Mister Gawang sehingga terjadi out bola. Iya, bagaimana? Iya, ancang-ancang sudah Sumiati ketengahkan ke arah teman maju di sana, namun juga oleh saudara siapa? Hikmah masih di sana, masih Nadia berputar ya. Terjadi tendangan pojok. Iya, tendangan pojok untuk RT 06. Ayo RT 06. Iya. Oke. Iya, bagaimana? Mau langsung atau yang tangkan? Umpankan saja masuk ke sana. Iya, masuk ke bola di sana siapa? Itu si N. Bagaimana? Iya, masih kembali ke depan Mister Galang. Sudah langsung ketenang lagi bola. Bagaimana? Terjadi out bola dan kendaraan untuk RT 05. Iya. Nah, dia rupanya ancang-ancang sudah. Atau siapa? Oh, diganti oleh saudara Yani rupa-rupanya. Acara sudah ke depan saja langsung, namun tidak ada lawan di sana atau teman sehingga bola keluar lapangan begitu saja dan kini tendangan untuk RT 05. Ya, halo RT 05, siapa dia di sana? Sudah mendekati bola, ancang-ancang sudah kepanggang ke tengah maksudnya di sana, namun bola dibiarkan begitu saja terjadi keluar lapangan
bola. Begitu saja dan tendangan lagi untuk RT 05. Langsung saja ke tengah, ada Hima di sana, ke depan kan, ini barangnya sebelah sini, sikat saja, begitu saja oleh saudara Anggun, barangnya di sana, sayang sekali, bola keluar lapangan, terjadi tendangan gawang untuk RT 05, iya. Penjaga RT 05 sudah dipuji Ranu, iya. Anjaga sudah luncurkan ke tengah ke anaknya, masih di sana ada Hima atau siapa di sana, perbuatan Anggun, masih Anggun keluar shoot bola, otak atik, otak sikat saja, bagaimana Anggun masih bisa tertangkap oleh penjaga gawang RT 06, saudara Surya. Sikat aja ke depan, bagaimana kita? Sekali tangkapan bola sudah dipuji sehingga tidak terjadi gol. Iya, masih kembali di tengah lapangan, bola keluar lapangan dan jadi tendangan siapa saja untuk RT 06. Iya, lagi-lagi RT 06 kuasai bola. Antara sudah kedepankan, ada siapa di sana, otak atik berputar dengan lawan di sana, bola keluar lapangan dan terjadi tendangan gawang sejauh untuk RT 06. Iya, masih ada yang kuasai bola, ketengahkan ke arah tengah maju dari sana, mau tidak ada gawang, otak atik bagaimana Anggun, iya masih Anggun, nah dia sekarang sikat saja ke depan, bola meluncur ke luar lapangan, terjadi tendangan bebas lagi, ya tendangan untuk RT 06 lagi, masih kuasai bola, mempankan ke tengah, masuk dari sana, sikat saja ada Nadia, mempankan lagi kepada saudara siapa di sana, Siti maksudnya, sikat saja lagi, bagaimana tidak terjadi gol lagi, ya masih tetap skor 0-0 di babak kedua ini, ya sama gelap, ya. Masih bisa diselamatkan oleh penjaga gawang RT 06. Iya, wis makin sore malah makin ramai. Iya, tetap kedudukan 0-0. Iya, masih belum ada yang menang. Ayo, supporter dari RT 06 dan 05, mana berisi makannya, ayo digoyake, ayo selamat, ayo. Ayo beri semangat, beri tepuk tangan. Angkanya sudah siwat ke telakan. Bagaimana? Ya, masih berhasil bola RT 05. Bagus sekali. Karena ada di sana, sikat saja ke tengah. Perbuatan dengan siapa di sana, ada Nadia. Ketelakan otak adik, bagus sekali, cantik sekali. Otak adik, bagus sekali. Iya, ada siapa di situ. Sikat saja dengan kaki kirinya. Namun bisa diselamatkan bola bundarnya oleh penjaga gawang. Saudari, udah-udahnya ada peluit berbunyi dari wasit mendapatkan handball, ya handball dari untuk RT 05, ya ini tendangan dari RT 06. Anjangan sudah siapa di sana, Hikmah rupa-rupanya. Anjangan sudah mau langsung atau bagaimana, atau mau diumpan ke arah siapa, lihat saja kita bersama-sama, ya masih tegang rupa-rupanya saudara Hikmah, lihat. Sayang kalau begitu saja sekali Nadia, namun dengan tenangnya ya selenderannya tidak terasa katanya, karena dia seorang gemuk, ya orang papa, iya gemuk itu nak selenderi yang ngono, iya manis sekali, cantik, iya. Langsung ke tengah, ada Anggun kuasai bola, otak adik teman Anggun mempankan ke arah siapa, Anggun ya Gilang Patir, ya. Ayo pegel, Oke, Patir ini, ya, ada sudah, ya. Tendangan untuk RT 06, ya. Pegel, Lalu saya rumah aja di cincin, lah. Oh, ya, gitu, orang kan, karunya. Pegel, Neng. Jatuh, lah. Sayang sekali. Sayang sekali, tendangan dari Hikmah terlalu melebar sehingga hanya membuahkan bola keluar lapangan. Tendangan untuk RT 05. Bagus sekali, namun kurang sedikit dari Mister Gawang penjaga gawang RT 06, tidak terjadi gol.
Penyerang gawang saja untuk RT 06 Ancal sudah. Oper negara teman masih jadi sana. Kotak hati di tengah masih jasai bola RT 06 berbutan dengan RT 05 RT 56 65. Iya, bagus sekali, bola dibiarkan begitu saja.